Yo, oke guys. Orderannya wis mojo nih, tak orderan sekna mau kayak dia mau belok mengene. Ngaso nang kene tak sebelah kene ya. Set bro, set, sabar. Oke. Nah, tenang lah. Oke, jadi ya orderan sing dibatalkan sing rugi karo membatalkan orderan sing ora rugi. Nah, nek sing batalkan orderan sing anakan loro kan ya. Kita batalkan orderan sing rugi adalah kita nek dhewek batalkan orderan rugi iki kaya ngene. Misalkan respon tapi waktune kurung rampung kan ana waktu gratis dari Maxim untuk penumpang, untuk customer. Nah, waktu itu belum selesai, belum habis, teman-teman apa cancel, ini bakalan teman-teman apa ya, uli PTO ya kan, penolakan order otomatis kan. Saya misalkan wis pada tekan kana, wis pada tekan titik lokasinya, teman-teman ge apa batalkan orderan. Itu yang terjadi, teman-teman bakalan kena PTO. Untuk menghilangkan PTO ya lumayan suwe kan, nanti saya jelaskan di video berikutnya cara apa ya menghilangkan PTO ya kan. Itu yang pertama, rugi. Terus sing keloro, ngilang apa nolak orderan tapi sing ora rugi kan. Ki apa ya, misalkan kayak aku ini, aku ora rugi karena aku nolak orderannya ini sekitar setengah jam, jadi nunggu penumpang hampir setengah jam. Nah, mau nggak mau kita cancel untuk apa ya, untuk main orderan berikutnya melbu, kalau kayak itu ada melbu ya kan, paling ingat dong langsung batalkan bayar. Jadi misalkan orderannya udah melebihi batas waktu tunggu lebih dari 5 menit, orang teka-teka nggak berespon, nah batalkan bayar. Kita apa orang kena PTO, orang bakalan kena PTO guys, karena ya dari customer itu biasanya nekayonek opik bos, orderan fiktif ngawur-ngawur kadang sih ini. Tapi gak apa-apa, tetap masih banyak orderan-orderan yang ibaratnya orderannya bener. Ya wes ya guys, ya aku nembe mau nang UIN, terus ini nang daerah Pondok Ranji tuh, nang Pondok Ranji, terus nanti disapa sama Maxim yang lain, nanti ketemu ya. Nah misalkan ketemu tak ajak ngopi, tenang wae, kopi gratis. Jadi kayak gue, terus kayak gue videonya ketemu nang video berikut ya guys. Ini video H-32 ya, H-32 Lebaran. Jadi video ini dibuat setanggal dan harinya ini H-32 Lebaran. Oke, kita sampai gimana caranya kita nanti sampai hari H ke priwe, tetap terus tonton video gue, channel gue, men. Kau ngerti informasinya, sama nanti mudik kita ketemu nang dalan, apa informasi nang dalan mudik jalur Pantura atau jalur apa jalur selatan ya. Gue dalam itu sebenarnya anak ya, orderan ya itu Cempaka Green deh ya, stasiun Sudimara Jombang. Sudimara kira ya, kamu pengen mau Sudimara aja Jombang masuk dulu, sit bro. Dan orang anak sih nyocol pada 10 menit kamu kene lah ya sih gue. Oke, ketemu di video berikutnya. Ini video H-32 Lebaran ya guys. Saya beri judul orderan fiktif H-32 Lebaran, orderan fiktif dan cara penolakannya agar tidak main ora kena PTO ya kan. Jadi anak
plus minusnya. Jadi sekali video kali ini ajak kalian di share di tab komunitas teman-teman. Thank you sing wis memberikan super tank. Thank you sing selalu support, di like, terus sing memberikan super tank atau komentar 3 teratas. Silakan teman-teman kunjungi juga karena mereka adalah YouTuber-YouTuber sing mesti testi konsisten dengan subscribernya. Oke. Tetap ngapak main kompak. Karo Fadil sing kepenak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See you next time video. Bye. Guys. Weh, aku siki orderan uli 16. Jam berapa kek? Jam 11. Asem ya. Aslinya ini udah uli. Ini dia tambah lagi. Kurang lebih ya, aku ya uli berapa ya. Jam 11 ya, siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu. Lagi uli pitu guys, ya alhamdulillah lah. Jam 11 ketesuk uli pitu ya alhamdulillah. Mudah-mudahan makin banyak orderannya ya guys. Sing lagi melempem, ajak kalian tetap semangat. Buka akunnya ini esok-esok gasik. Ya, men kan ana jam sibuk, jam sibuknya jam 6 lah, jam 6 tekan jam 5 ya kan. Nanti kita main di jam sibuk kedua yaitu jam kira jam 3 ya, mulai jam 3 lah sampai malam lah ya. Nanti kita ngebit maning. Ya wis ya, akhir video H-32 lebaran. Oke. Okay. Sikis jam 11. Supaya rapi-rapi ya orderan ya orang bakalan antok lah, jadi orang usah khawatir orang anak orderan supaya Jumatan. Oke guys, pokoknya pokoknya orang Gusti Allah kayak terima yang bantu insya Allah enak. Oke, bye bye, see you next time video guys. Matur suwun. Tek tek tok teng. Masih info masih.